pasca kritik yang dilayangkan Code Blue terhadap restorannya. Chef Arnold diketahui tersinggung dan tidak mau tampil di depan publik. Ia juga mengekspresikan kekesalannya terhadap Code Blue saat menjadi tamu di kanal YouTube Richard Lee. Sehingga Chef Arnold Purnomo memilih untuk mengakhiri pertikaiannya dengan reviewer kuliner itu di acara Tinju HSS Series 5. Chef Arnold dengan tegas menyatakan bahwa Code Blue salah berurusan dengan dirinya. Pria 35 tahun itu yakin bahwa suatu hari nanti Code Blue akan merasakan dampak dari kata-katanya yang tajam. Untuk menunjukkan keseriusannya, masalah itu pun diselesaikan Chef Arnold dan Code Blue dengan bertemu dalam pertandingan Tinju HSS Series 5, yang berlangsung di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, GBK. Meskipun diunggulkan dalam pertarungan tersebut, Chef Arnold akhirnya harus mengakui keunggulan Code Blue yang berhasil memenangkan pertandingan itu. Pada awal pertandingan, Chef Arnold berhasil mendominasi dengan baik dan bahkan membuat Code Blue terjatuh ke atas kanvas ring tinju. Namun pada ronde ketiga, keberuntungan berpihak pada Code Blue yang mampu menjatuhkan Chef Arnold dan akhirnya memenangkan pertarungan melalui technical knockout, TKO. Melalui pertandingan tinju tersebut, Chef Arnold mengakui kekalahannya dan menyebut bahwa masalahnya dengan Code Blue telah usai. "Saya udah bilang, masalah saya dengan dia selesai di ring. Setelahnya bukan urusan saya," ucap Chef Arnold dilansir oleh brilio.net dari kapanlagi.com. Tidak hanya itu, Chef Arnold juga mengunggah sebuah foto di Instagram dengan caption yang menyatakan bahwa masalahnya dengan Code Blue sudah selesai. Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih dan pujian untuk Code Blue atas semangat yang diberikan saat di atas ring. "Thank you semuanya, yes tidur di ring kurang nyenyak. Congrats at Code Blue as a man of my world, my business is done after the match, winning of losing is part of the fame game. I wish you well, you train hard dan never give spirit walaupun mau ronde 3 GW tanya. Are you okay and want to keep going? Oh keep going well done champ at Code Blue," tulis Chef Arnold. Di akhir caption unggahannya, ayah dua orang anak ini juga mengungkapkan masih mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan pertandingan ulang dengan Code Blue. "Let me know mau rematch anytime and we do it with the right intention. Congrats with the pregnancy," tulisnya.